Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada hari ini. Kelihatannya hari ini sungguh indah lah. Turunnya hujan. Tidak lihat lah. Terlalu menarik. Menarik. Hujan. Beberapa hari hujan tak turun. Kita buat live dekat bilik aje. Kita buat live kat bilik aje. Hari ni hujan berterusan daripada pagi. Alhamdulillah. Syukur. Hari ni tak terlalu tension kerana hujan turun. Kawasan pun bersih, tak terlalu ketegangan lah dekat situ kan. So, elok-eloknya kita berehat di rumah lah. Sementara kita terlalu kusut kat kepala kan. Tak ada benda yang nak diceritakan selain daripada cerita pasal diri sendiri lah kan. Nak berjalan dekat luar pun tak boleh lah. Nak tunjukkan kawasan di mana aku biasa bakar sampah. Sekejap lagi 2 hari je nak puasa. 24 hari bulan 4 ni puasa, tinggal lagi 2 hari. Jadi mana hari ni dan besok ada lagi 1 hari kita boleh makan tengah pagi. Lepas tu hari Jumaat kita start berpuasa. Tapi tahun ni tengok gaya macam tak beraya lah. Tak beraya lah tahun ni. Sebab PKP kan. Kita ada PKP. Apa, stay di as home. Kan, orang putihnya, aku pun orang putihnya pun bukannya bagus sangat. Boleh lah. Sebulan lebih daripada 18 hari bulan 3 hari tu. Hari bulan 3 hari tu start daripada bercuti sehinggakan sekarang ni. 22 hari bulan 4. Dah hampir sebulan lebih kurang 8 hari lah. Sekitar 8 hari lah kita bercuti. Sehingga kini pun tiada jawapan. Keputusan PKP ni macam mana dilanjutkan ataupun tidak. Ataupun kita berstart kerja 2 hari bulan tu. Mudah-mudahan bekerja lah kan? Tak adalah membosankan dekat rumah. Sebab kita nak buat kerja apa pun perlukan mesin kan. Tak adalah nak menjabut rumput pakai tangan. Nak berapa hari nak habis kan. Cabut pakai tangan kurang-kurangnya dekat sebulan kot baru clear tu. Hari pakai tangan kan. 8 jam. Oh, seorang pula tu kerjanya. Memang tak mampu lah nak buat. Sekarang ni kita mampu duduk rumah je lah. Yang mana boleh keluar lah. Yang mana kena duduk rumah. Tapi bagi aku tak adalah kena duduk rumah 24 jam. Katanya keluar juga lah.
macam aku ni macam nak pergi cari top up susah kan, ada je yang menghalang kan, yang apalah itulah ini kan. Jadi lebih baik duduk rumah, berdiam diri. Yang mana nak berkuasa, berkuasalah kan. Yang inginkan kuasa, biarlah dia taluk kuasa tu lah. Aku pun tak kisah sangat. Lagi tak ada apa yang nak diceritakan. Hari ni hari Rabu, 22 hari bulan 4, dan hari Jumaat kita start berpuasa. Tak tahulah puasa ni dapat ke tak kita tarawih, ataupun kita lepak rumah je tarawih kat rumah. Raya pun aku rasa raya pun tak raya kot. Raya pun stay kat rumah je. Okay, sampai sini aja aku punya cerita pasal aku. Assalamualaikum.